sudah memiliki sarana-sarana yang kuantitatifnya, sarana itu bisa memenuhi kriteria untuk pelayanan baik. Kemudian dari kualitas, kualitas layanannya, kualitas sikap-sikap dalam melayani, baik dia prosedurnya maupun ketatan pegawainya, itu otomatis akan mengurangi, untuk mengurangi adanya praktek-praktek korupsi, gratifikasi, defraud. Ke depan, seluruh kanrek untuk berkomitmen. Kemudian nanti kita nilai sesuai dengan tahap-tahapannya. Pertama adalah komitmen. Kita bangun komitmen internalisasi di dalam, dan kita membangun komitmen bersama dengan instansi wilayah kerja kita masing-masing yang kita layani untuk satu langkah, satu target yang akan kita raih. Yang kedua, secara bertahap, perencanaan yang kuat dan pelaksanaan yang ketat, sehingga terus kita evaluasi tahap per tahap untuk memperoleh target-target yang sudah kita tetapkan bersama. Zona integritas yang kami terima di kantor 3 RRT itu adalah berkat kerjasama tim JEPI yang telah dibentuk oleh kantor 3 RRT Bandung, yang kesemuanya itu kami telah melakukan komitmen bersama seluruh pegawai BKN, seluruh pegawai kantor regional 3 RRT Bandung. Sistem perubahan itu, sistem pelayanan itu diubah, dilakukan berubah, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepegawaian, yaitu dengan berbasis aplikasi MakAsep. Nah, di pusat pelayanan terpadu, selain melayani permasalahan kepegawaian, ada juga loh fasilitas-fasilitas yang lainnya. Penasaran? Yuk kita aja. Saya ajak, ayo semua elemen, semua unit kerja lingkungan BKN bersama-sama kita bergerak bareng untuk memperoleh itu. Satu komitmen, satu tujuan, satu target, kita peroleh bersama BBK, BBPN untuk BKN jaya. Mari seluruh jajaran di BKN kita bangun bersama, kita komitmen dengan seluruh stakeholder kita. PKN makin maju.
Dengan aplikasi Mang Aset, pelayanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat dan pensiun di kantor regional 3 BKN Bandung semakin efektif dan efisien. Tidak perlu berkas fisik karena semua proses sudah melalui aplikasi Mang Aset.